pasti. Mentari pasti seneng banget. Kalau gitu saya pulang. Gak mungkin gue bilang kalau Kak Jani janjian sama Saka dan mereka pacaran. Langit. Aku juga gak tahu apa yang terjadi, Pak. Pas aku nyampe sana, Kak Jani sama Saka udah tergeletak. Dan aku juga gak tahu kenapa mereka bisa ada di sana. Kita harus lidiki. Siapa di belakang semua ini? Jangan sampai masalah ini memperkeruh hubungan klan Harimau dan klan Serigala. Kalian secepatnya harus menemukan kekuatan suci. Jangan sampai kekuatan suci itu lebih dulu dimiliki oleh klan Serigala. Pasti akan menghancurkan klan Harimau dan seluruh manusia dengan kekuatan suci itu yang tidak ada tandingannya. Aku harus bisa menemukan kekuatan suci itu sebelum Mas Wisnu ataupun klan Serigala. Dengan kekuatan suci itu, aku akan mendapatkan kekuatan yang tidak terbatas dan aku akan jadi pemimpin klan Harimau yang lebih kuat dari Mas Wisnu. Apa benar yang kamu katakan tadi? Soal Jani dan Saka, kenapa mereka berdua bisa berada di sana? Aku beneran gak tahu apa-apa. Langit. Apa kamu gak merasa ada yang janggal? Mereka berdua berada di tempat yang sama. Pak. Bisa aja mereka nggak sengaja ketemu di sana. Lang. Wisnu. Tetua. Ada yang ingin saya sampaikan. Pa. Aku ke tempat Kak Jani sama Saka diserangnya. Siapa tahu dapat tunjuk di sana. Saya permisi. Caranya, gue nemuin penyerang Kak Jani sama Saka. Bintang? Itu kenapa motornya? Rusak lagi? Iya, kayaknya starter otomatisnya rusak deh. Tunggu bentar. Itu motornya mungkin bisa saya benerin untuk sementara. Dan nanti kalau saya udah di resto, saya akan suruh motor ini diganti. Makasih ya, Mas. Maksud aku, Langit. Kamu kenapa? Lagi ada masalah ya? Gak usah dijawab juga gak apa-apa kok.
Ya, saya lagi ada masalah. Tapi rumit banget. Aku tahu, pasti masalah percintaan ya. Kok tahu? Cinta itu butuh perjuangan. Dan kadang banyak hal yang harus kita korbanin demi cinta. Jadi masalah apa lagi yang lebih rumit daripada masalah cinta? Hebat juga tebakan kamu. Emangnya kenapa pacar kamu? Pacar? Iya. Masalah percintaan sama pacar kamu kan? Bukan. Bukan pacar saya. Tapi pacar kakak saya. Kalau kata almarhum papa aku, kalau itu cinta sejati, itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Mana mungkin klan harimau dan klan serigala bersatu? Oh iya, kalau kata orang-orang, kalau kita lagi galau, kita harus makan yang manis-manis. Supaya hormon kita bisa memproduksi efek antidepresan yang bisa bikin kita bahagia. Nih, kok ada permen? Makasih ya. Lengket bener. Oh, iya mungkin karena seharian aku taruh di kantong. Saya yakin klan Serigala tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari kekuatan suci. Kita harus mencari kekuatan suci itu sebelum mereka menemukannya. Tapi sudah ratusan tahun kita klan harimau berusaha untuk menemukan kekuatan suci. Tapi nggak ada satupun petunjuk yang kita dapatkan. Kekuatan suci memang sulit ditemukan. Tapi ada seseorang yang bisa memberi kamu petunjuk. Siapa maksudnya, Tua? Setelah bertahun-tahun lamanya mencari, akhirnya aku bisa menemukan orang itu. Bumi, orang ini yang harus kamu temui. Saya serahkan tanggung jawab klan harimau kepada kamu, Wisnu. Pertempuran 100 tahun yang lalu dengan klan Serigala membuat luka yang amat berat. Bahkan luka ini masih belum bisa disembuhkan. Tua. Kalau luka-luka ini tidak bisa disembuhkan, saya tidak bisa melindungi klan harimau dan manusia dari niat jahat klan Serigala. Hanya kekuatan suci yang bisa melindungi kalian. Saya bersumpah, Tua. Saya akan menggunakan segenap jiwa raga saya untuk menemukan kekuatan suci. Ya, kamu udah nganterin aku sampai sini. Sekarang kan jalan juga udah gak terlalu jauh dari mes. Jadi kamu juga bisa langsung pulang. Yaudah, kalau gitu aku jalan dulu ya. Bintang? Kenapa? Saya mau bilang sama kamu, kalau Mentari bisa dapat beasiswa. Beasiswa? Iya. Mentari bisa sekolah di SD Prima Bangsa. Deket kok dari restoran ini. Segala keperluan Mentari sudah diurus. Dan mulai besok Mentari bisa sekolah.
Tunggu. Ini serius? Serius? Tapi bukan karena saya. Karena Cakaresto. Ia sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Cakaresto untuk memenuhi kebutuhan karyawannya. Tanpa terkecuali. Makasih banyak ya. Makasih banget. Mentari pasti seneng banget denger ini. Aku gak akan pernah lupain kebaikan Cakaresto sama kamu untuk aku. Ya, semoga Mentari senang ya. Pasti. Mentari pasti seneng banget. Kalau gitu saya pulang. Sampai sekarang, Saka masih juga belum sadar. Ini semua karena klan Harimau. Harusnya tadi kita tidak diam saja. Harusnya kita serang klan Harimau sampai mereka semua binasa. Pak, tapi tetua klan Harimau itu punya kekuatan yang dahsyat. Mana mungkin kita bisa ngalahin dia? Kita bisa mengalahkan tetua Harimau. Dan menghabisi semua klannya. Kalau saja kekuatan suci itu sudah kita kuasai. Tanda-tanda ini, kekuatan suci udah muncul. Pak, aku pernah ngerasain adanya kekuatan suci di Cakaresto. Kekuatan suci di Cakaresto? Waktu kita kesana, Papa tidak merasakan apapun. Atau, apa kamu kembali ke Cakaresto itu? Mau apa kamu kembali kesana? Aku cuma pengen nyelidikin klan Harimau aja, Pak. Aku cuma ngawasin mereka. Tapi begitu pas aku kesana, aku justru ngerasain gelombang kekuatan suci ada di sana. Berarti pemilik kekuatan suci ada di sekitar Cakaresto. Guntur, kamu harus terus awasi tempat itu. Dan jika ada petunjuk mengenai kekuatan suci, kamu beritahu Papa. Iya, Pak. Sekarang aku bisa deketin Aruna tanpa dicurigain sama Papa.